Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa at-tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang putra-putra Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Muhammad bin Hanafiyah yang mendapatkan pendidikan daripada beliau. Karena itu untuk mengetahui wali ta'lam min hajat tarbiyah latina sya'a alaiha isma' ma'i wasiyata abihim lahum ba'da an asabahu aduwullahi wa ashkal akhirin ibnu Muljam. Untuk mengetahui didikan, cara pendidikan yang diajarkan oleh Imam Ali kepada putra-putranya, maka dengarkan bersamaku wasiat ayahnya kepada mereka. Setelah Imam Ali mendapatkan daripada musuh Allah dan orang yang paling celaka di masa akhir, yaitu Ibnu Muljam. Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim yang bernama Abdurrahman. Beliau dia yang membunuh. Ya, dia yang membunuh Imam Ali karramallahu wajhah. Menebaskan pedangnya dari kepalanya Imam Ali sampai dagunya Imam Ali. Dan itu sudah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi, terjadinya terbunuhnya Imam Ali karramallahu wajhah. Sampai Rasulullah mengatakan dia adalah ashqal akhirin. Kalau ashqal awalin adalah yang membunuh ontanya Nabi Soleh. Kalau ashqal akhirin yang membunuh Imam Ali karramallahu wajhah. Abdurrahman bin Muljim bukan orang kafir ya, bukan orang kafir, termasuk khawarij. Bukan orang kafir, dia hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Jadi gak usah bingung, orang hafal Al-Quran ngebom sana ngebom sini biasa. Ya biasa. Itu sudah terjadi dari zamannya Imam Ali. Membunuh Sayyidina Ali kok, apalagi membunuh muslim biasa. Imam Ali dibunuh. Ya biasa. Karena mereka hanya label saja Islamnya. Ya, hanya label saja. Hafal Al-Quran hafal. Lu hafal Al-Quran masa seperti itu? Orang kafir aja hafal Al-Quran banyak, apalagi muslim. Yang kafir lo banyak yang hafal Al-Quran. Nah, karena tidak mendapatkan pendidikan yang benar, ya seperti ini akhirnya. Termasuk khawarij. Mereka yang berjalan di jalan Rasulullah enggak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya, karena membunuh orang yang Islam, walaupun mungkin dia di dalam hatinya dia kufur, tapi secara lisan dia Islam, qisas. Kemudian kalau enggak sengaja dia harus membayar diyah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau membunuhnya sengaja akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala kalau enggak mau tobat. Karena itu bahaya ya. Membunuh ini bukan hal kecil, tapi hal yang sangat besar di dalam agama Islam. Nah, kalau gampang-gampang apalagi ngebom, bunuh diri, itu tidak menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labelnya muslim, tapi dia menghina Islam sendiri. Ya,
Jadi jangan diikut-ikutkan Islam dengan teroris, beda. Yang teroris itu yang ngaku-ngaku Islam, secara KTP dilihat Islam, tapi hatinya, karena Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Beliau berwasiat Imam Ali setelah mendapatkan pukulan atau sabetan pedang dari Abdurrahman bin Muljim, sempat memberikan wasiat kepada putra-putranya. Usikum bitaqwallah rabbikum wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah sebagai Tuhan kalian, sebagaimana wasiatnya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Bahkan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu bertakwa. Ya. Wasiat Allah, wasiat para anbiya semuanya adalah takwa kepada Allah, imtithal awamirih wa ijtinab nawahihi. Menjalankan segala bentuk perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan segala larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Lu kan makruh boleh dilakukan, nah benar enggak salah. Dilakukan enggak dapat dosa, ditinggalkan kalau tujuannya karena perintah syariah dapat pahala. Ya. Kalau dikatakan boleh-boleh, tapi lihat para ulama terdahulu. Ya. Ma fa'altu makruhan wala hamamtu bimakruhin. Ya, aku enggak pernah melakukan kemakruhan, bahkan kerentek kepingin melakukan enggak? Kerentek aja tidak, apalagi melakukannya ya. Nah, kalau kita sing haram di makruh-makruhna. Rokok iki makruh, iya wis akarmu wis. Makruh, tetap makruh, namanya makruh itu dari kariha yakrahu, membenci. Kalau makruh itu isim maf'ul, dibenci. Jenenge dibenci ku apik ta elek. Hah? Dibenci itu bagus ta baik? Kan elek, jenenge dibenci, ya dilakoni sian. Ya, gak tepak namanya ya. Kalau kita punya orang tua, orang tua kita itu enggak senang kalau kita berbuat yang sebetulnya apa, kalau dosa enggak, seperti apa? Dolinan tok. Dosa enggak, yang penting sholat tetap. Sholat tetap, tapi dolinan terus. Orang tua kita senang enggak? Enggak. Loh itu makruh sudah, dimakruhkan oleh orang tuanya, dibenci. Kok dilakoni? Berarti enggak kepingin disenengi wong tua. Lah kita kepada Allah juga seperti itu. Hal itu dimakruhkan dalam syariah. Sudah, kalau itu dimakruhkan tinggal, wong itu dibenci oleh Allah kok. Walaupun tidak dosa kita melakukannya, tapi itu kan enggak disenangi. Ya kita melakukan yang disenangi, sunnah, wajib ya. Mubah pun kalau itu bisa diniatkan dengan hal-hal baik, kita dianjurkan untuk niat-niat baik agar bernilai pahala, ya. Wasiat mereka takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Loh, iso ta menentukan diri mati dalam keadaan Islam itu? Maksudnya selalulah beramal seperti amalnya orang Islam, sebenar-benarnya orang Islam. Sehingga kamu akan bisa mati dalam keadaan Islam. Sebagaimana Rasul mengatakan yamutul mar'u 'ala ma 'asha 'alaih. Orang itu akan mati sebagaimana cara hidupnya dia. Lah kalau cara hidupnya seperti cara hidupnya orang kafir, ya kemungkinan besar matinya ya seperti orang kafir. Kalau cara hidupnya seperti orang munafik, ya kemungkinan besar matinya seperti orang munafik. Walaupun kepastian ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin mati dalam keadaan muslim, ya kehidupannya seperti kehidupannya orang Islam. Salatnya, muamalahnya kepada orang lain, kesehariannya bagaimana orang Islam yang sebenarnya itu. Ya seperti itulah lakukan akan mati dalam keadaan muslim, walaupun kepastian mati dalam keadaan muslim itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kehidupannya ahli ibadah akhirnya husnul khotimah, ya ada. Tapi itu kalau dibandingkan dengan yang kehidupannya soleh, matinya soleh. Berapa perbandingannya? 1 banding 100 masih
banyak, masih sedikit itu hitungannya. Ya, orang yang ahli ibadah mati dalam keadaan husnul khotimah. Kebanyakan yang ahli ibadah, yang ahli ilmu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Itu biasanya. Walaupun ada yang sebaliknya. Alhasil, kalau ingin mati dalam keadaan Islam, maka dalam kehidupan menjaga apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, wahai putra-putraku, dengan hablullah, yaitu Al-Qur'an. Jami'an semuanya, semuanya. Kalian semuanya, putra-putraku, berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Wala tafarraqu, jangan sampai tercerai-berai. Jangan sampai berpisah-pisah. Karena perbedaan, tukaran, musuhan, padahal sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sholat sama-sama ngadep kiblatnya, tukaran. Apa yang dikatakan di Al-Qur'an itu pakai. Berbeda pendapat wajar. Yang penting jangan membedakan pendapat. Berbeda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat. Enggak, jangan membedakan diri. Sudah ada dibeda-bedakno. Ya, seperti di Sabtu kemarin ya dijelaskan. Senin. Wis seru ayat Al-Qur'annya seperti itu. Dari dulu ulama menyatakan seperti itu, dibedakno maneh saiki. Dirubah maneh. Ini namanya bukan ikhtilaf, ini khilaf namanya. Lah kalau khilaf ya bahaya. Ya, membedakan diri dengan pendapat ulama terdahulu ini bahaya. Kalau itu masalah furu, masalah cabang fikih, itu bisa berubah dengan perbedaan zaman. Tapi bukan intinya, furu'nya. Karena menurut sepakat ulama, tapi enggak kabeh wong iso, yang sudah berada di darajatul ifta, mereka yang sik dadi ustaz atau diceluk kiai wis nggih. Wadah berat iki. Yeah. Kalau ditanya isyaratnya jadi mufti apa, garu. Melbu di MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa, bahaya ini. Fatwa ya. Gak gampang masuk derajat ifta. Karena itu kalau tanya, perhatikan siapa yang kita tanya. Kalau masalah furu, ya sudah masih muda. Tapi kalau sudah masalah usul, gak bisa khilaf. Oh, ini harus dirubah aturan agama Islam. Enggak semua. Ya. Dasmu yang perlu dirubah, itu ono sing menceng urate jadi dikenceng nose. Karena itu berpegang teguh dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salaha dzatil bain afdalu minas siyam wa minas salati wasiyam. Sesungguhnya damai antara dua orang yang bermusuhan, dua kelompok yang bermusuhan itu lebih afdol daripada sholat dan puasa. Tentunya sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib ya nggak bisa, puasa wajib ya nggak bisa dia dikalahkan. Tetap yang wajib itu lebih utama. Sholat dzatil bain, damai antara dua musuh, antara dia damai dengan sendirinya atau didamaikan oleh orang lain, itu lebih afdol daripada puasa sunnah. Ya, artinya orang yang mendamaikan ini bukan orang biasa. Dia orang yang berilmu. Sedangkan orang yang puasa sunnah, orang yang sholat sunnah, terkadang dia bukan orang berilmu. Dia adalah orang ahli ibadah. Lah mendamaikan itu bukan hal yang mudah. Sulit mencari solusi sana sini, bingung mengatur kata-kata agar permusuhan itu hilang. Lah hal seperti itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mencontohkan mendamaikan antara dua orang yang saling bermusuhan. Ya, kelak di hari kiamat diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang, ya, yang satu A menzalimi B, sehingga pahalanya A ini semua dikasihkan B, bahkan masih kurang. Ya, seperti kita ini terzalimi kan ya. Iki pahalae wae, makane sabar wis. Terzalimi ku sabar, gak usah ngomel. Iki salahe fulan, iki salahe fulan, wis gak usah wis. Sabar wis jarno wis, gak usah diraiken. Sing penting aku urip ibadah enak wis aman. Ngono ae. Percuma
ruwet-ruwet dia tetap kalah-kalah, enggak mungkin menang. Zalime itu zalim wong siji sing zalim iki. Yang zalim ini orang-orang besar, tadi enggak iso menang. Wis culno wis, kok gendeng-gendeng dhewe ya wong iki. Sabar wis ibadah sing kena akeh ndungoe, cukup. Atau orang yang bene terzalimi. Ya, terzalimi sudah. Bisa-bisan. Pahalanya si A semua dikasihkan B. Dosanya si B karena enggak cukup pahalanya si A. Soalnya ya akeh maksiat ya. Wong haram kabeh disikat. Dosane B dikekno nang A. Itu yang terjadi di hari kiamat kelak. Akhirnya si A ke dosane. Katanya Allah kepada B. B ini ditunjukkan kenikmatan surga. Istananya, tempatnya luar biasa. Tanya, punya siapa itu ya Allah? Katanya Allah, liman yamliku mahroha, yang bisa membayar harganya. Bingung ngi, sopo sing iso mampu bayar kok ngene. Di dunia omah 15 kali 20 1,5 M. Yo, rumah saat apa 15 kali 20 wis 1,5 M. Lah iki di akhirat temboke teko emas, lantainya dari perak. Piro organe iki? Eh, gak mampu. Wa man yamliku mahraha ya Allah? Siapa yang bisa membayar apa namanya apa harganya ini ya Allah? Kata Allah, anta tamliku mahraha. Kamu punya maharnya. Kamu bisa membelinya. Dengan apa? Bi afwikum li akhikum. Bi afwika li akhik. Kamu memaafkan temanmu ini, saudaramu ini akan jadi milikmu itu. Delok koyo ngono. Daripada aku gak maafno iku itu surga-surga ecek-ecek, kemungkinan juga aku sik mlebu neraka sik nyelem dhisik. Iki sing pasti ya. Wis nyoto, enak, mulia katanya. Waqad afautu anhu ya Allah. Langsung dimaafno wis. Dimaafkan oleh Allah oleh dia. Katanya Allah khud biyadi akhik. Jangan pisan wis. Iya. Jadi kita sabar, kita memaafkan, nanti di hari kiamat iku sing dolim-dolim enak karo kita wis. Iya, dienakno wis dolim wis jarno wis ya. Sing kuat pokoknya. Allah mendamaikan dua kubu yang bermusuhan, dua orang yang bermusuhan. Lah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kepada Allah dan damaikan dua kelompok atau dua kubu yang bermusuhan di antara kalian. Nah, Imam Ali tidak kepingin anak-anaknya Imam Hasan, Imam Husain dan Muhammad bin Hanafi atau serta anak-anak yang lain bermusuhan. Diingatkan, inna salah hadatil bain afdalu minas salah wasiyam. Daripada kamu memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, lebih baik kamu berdamai antara kalian dengan saudara-saudara kalian. Allah Allah fil Quran. La yasbikunnakum ilal amal sabik. Perhatikan Al-Qur'an. Jangan sampai ada yang mendahului kalian di dalam mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Kalau kita perhatikan dari zaman Rasulullah hingga akhir kiamat kelak, orang yang paling terdepan di dalam memahami Al-Qur'an, dalam mengamalkan kandungan Al-Qur'an adalah Ahlul Baitin Nabi, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cek dari zaman ke zaman, yang paling benar memahami Al-Qur'an, yang paling ahli di dalam mengamalkan kandungan Al-Qur'an, keluarganya Nabi. Kita tidak mengatakan semua keluarganya Nabi, tapi yang paling pasti keluarganya Nabi. Dan itu sudah dikatakan oleh Imam Haddad di dalam qasidahnya, wa ma'al Qur'an fi qarani. Keluarga Nabi itu akan selalu bersama Al-Qur'an di setiap zaman. Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya. Dua pusaka yang ditinggalkan adalah Al-Qur'an dan dalam riwayat sunnahku, dalam riwayat keluargaku. Nah, kalau keluarga yang ditinggalkan enggak mengamalkan Al-Qur'an kan enggak masuk akal. Karena itu dalam syarat untuk menjadi rajanya para wali ya, yang dinamakan dengan kutub, itu adalah
min Quraisy, dari keturunan Quraisy. Dari keturunan Quraisy, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya yang menjadi wali kutub itu bukan sekedar mereka ahli ibadah, tapi keilmuannya dalam Al-Qur'an yang mendalami, kemudian amalnya sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan daripada wasiat Imam Ali yang mengambil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepada putra-putranya yang mulia Imam Hasan, Imam Hussein dan Muhammad bin Hanafiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang diwasiatkan beliau sehingga kita dijadikan orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.